Orang yang paling kita cintai melebihi cinta kepada ayah ibu kita. Nabi yang mulia, Al-Habibul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang banyak berjasa kepada umat ini. Melalui beliau kita mendapatkan hidayah, merasakan nikmatnya iman dan Islam. Jika ibu kita melahirkan kita dari kegelapan rahimnya, maka Nabi yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan, gelapnya kemaksiatan, gelapnya jahiliyah, membawa kita ke jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka perbanyak salawat wahai kaum muslimin. Ketika anda menyebut namanya, ketika anda mendengar namanya disebut, maka janganlah lupa untuk berselawat. Semoga kelak kita bisa berkumpul dengan beliau di yaumil mahsyar, di telaganya Al-Kautsar, dan di surga kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia tema yang dipilihkan oleh panitia yang mengundang saya. Ini kajian yang sangat singkat, judulnya saja detik-detik, jadi susah sekali untuk menyampaikannya. Saya bingung gimana meringkas dan memetik pelajarannya, karena detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syarat dengan ibrah, hikmah, dan pelajaran-pelajaran berharga, walaupun hanya detik-detik. Tapi detik-detik itu insyaallah bermanfaat bagi kita jika kita betul-betul mau memetik hikmah, ibrah, dan mengamalkannya. Semoga kelak bermanfaat di setiap detik kita, setiap waktu kita di yaumil qiyamah. Amin.
kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya bisa berjumpa dengan orang yang paling kita cintai. Dan alangkah indahnya bisa bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah sedih serta dukanya hati dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bersedih karena kematian orang tua kita, kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, maka musibah yang paling besar yang menimpa kita, kematian yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Imamul Anbiya, imamnya para nabi. Karena beliau Imamul Asfiya wa Imamul Atqiya, imamnya orang-orang yang suci, orang-orang yang bertakwa. Karena beliau adalah Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Karena beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Wa qaidul ghurril muhajjalin, dan pemimpin orang-orang yang menjaga wudu dan salatnya. Beliaulah pemilik syafaatul kubra di yaumil qiyamah yang diharapkan oleh semua makhluk, semua manusia. Beliaulah pemilik al-maqamul mahmud, kedudukan yang mulia, yang terpuji di hari kiamat. Dan panji-panji beliau dikibarkan di hari kiamat. Beliaulah pemilik telaga yang luasnya selangit dan bumi, serta cangkir-cangkirnya, cawan-cawannya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Allah telah melapangkan dadanya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah meninggikan derajatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya yang dulu dan setelahnya. Allah mensucikannya dalam segala hal. Allah sucikan akal Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tersesat, dia tidak pula menyimpang. Allah sucikan ucapannya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Allah sucikan ilmunya, 'allamahu syadidul quwa, dan telah yang mengajarkannya adalah yang maha kuat, dahsyat lagi maha kuat. Dan Allah sucikan pula hatinya, ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan hatinya tidak berdusta terhadap apa yang dia lihat. Allah sucikan penglihatan matanya, ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatan matanya sama sekali tidak pernah tergelincir, menyimpang, tidak pula melampaui batas. Allah sucikan pula dadanya, alam nashrah laka sadrak, ay Muhammad, tidakkah kami telah melapangkan dadamu. Allah sucikan derajatnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Allah sucikan dia dalam segala hal. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh hai Muhammad, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini dia sosok manusia yang sangat kita cintai. Kita muliakan. Kita idolakan. Kita harapkan pertemuan dengannya. Dan hari ini kita mengupas sedikit dari bagian-bagian akhir kehidupan beliau bersama umat ini di muka bumi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan tidak seorang nabi pun yang mendengar beliau jika beliau diutus dan nabi itu ada, melainkan wajib beriman kepadanya, datang bertemu kepadanya, lalu membelanya. Dan itu sudah Allah ambil perjanjian tersebut kepada para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasul
rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunna qala akhrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Apa kata Allah? Sungguh, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian mitsaq, sumpah kepada para nabi, tatkala aku datangkan kepada kalian, aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa, bahwa kalian benar-benar harus beriman kepadanya dan membelanya, menolongnya. Lalu kalian mengambil janji atas itu. Apakah kalian mengikrarkan janji ini? Maka para nabi dan rasul semuanya menjawab, qalu aqrarna, kami mengikrarkan, mengakui itu ya Allah. Qala fashhadu, kata Allah, maka persaksikanlah, dan aku termasuk yang menyaksikan bersama kalian. Jadi tidak seorang pun nabi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan nabi itu masih ada, melainkan nabi tersebut wajib beriman kepadanya, datang menemuinya, berbaiat dan membelanya. Ini dia kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi, menyempurnakan syariat-syariat nabi yang sebelumnya, bahkan menggantikan syariat-syariat para nabi sebelumnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fuddiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin. Aku diberi keistimewaan, dilebihkan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan ini juga bagian dari keistimewaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, utitu jawami'ul kalim, dianugerahi kepadaku jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun padat makna, syarat ilmu. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat tetapi memuat banyak ilmu di dalamnya. Ini yang pertama. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin, dan aku diberikan oleh Allah kemenangan dengan Allah timbulkan rasa takut kepada musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika hendak pergi menyerang musuh Islam yang memerangi Islam, sebulan sebelum beliau berangkat terdengar si kabar tersiar oleh musuh-musuh tersebut, mereka sudah ketakutan. Begitu juga di masa para sahabat ketika mereka masih memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di zaman tabi'in, 3 generasi emas umat Islam. Maka ketika itu Allah berikan kekuatan dan rasa takut, Allah berikan kekuatan kepada umat Islam serta Allah timpakan rasa takut kepada musuh-musuhnya. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat ini. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku rampasan perang. Umat-umat terdahulu tidak boleh mereka mengambil dan memakan rampasan perang. Umat Nabi Muhammad dibolehkan. Wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjida, dan Allah jadikan pula untukku bumi ini suci lagi mensucikan, serta masjid bisa digunakan untuk tempat sholat. Dimanapun kita berada, kapanpun di muka bumi ini, maka tanah ini suci bagi kita. Wa ursiltu ilan nasi kafah wa khutima bi an-nabiyyun. Dan Allah utus aku kepada seluruh manusia. Sementara nabi-nabi dahulu diutus kepada kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, dan Allah jadikan aku penutup para nabi. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan dia dengan para nabi-nabi sebelumnya.
perumpamaanku dengan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan yang indah, yang cantik. Dia bangun bangunan yang megah, kecuali ada satu tempat batu bata atau batu yang masih kosong. Sehingga bangunan yang seharusnya megah cantik itu ketika orang melihat-lihat nampak masih ada yang kurang, belum sempurna. Faja'ala an-nas yatufuna bihi wa ya'jubuna lahu, maka orang-orang berkeliling memandang, melihat bangunan yang megah dan indah itu terkagum-kagum. Lalu mereka berkata, kalau saja diletakkan di tempat ini batu ini, maka dia akan menjadi sempurna. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fa ana al-lubna wa ana khatamun nabiyyin. Akulah al-lubna, batu penyempurna itu, pelengkap itu, dan aku penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan para nabi, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang saya singgung di depan tadi, beliaulah pemilik syafa'ah al-kubra yang diharapkan oleh seluruh manusia kelak di hari kiamat, di yaumul hisab. Nabi kita yang mulia bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang semakna di dalam hadis Muslim diriwayatkan panjang lebar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa ana awwalu man yunshaqqu anhu al-qabru, dan aku orang yang pertama dibukakan untuknya pintu kubur. Jadi orang yang pertama dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffi' yaumal qiyamah, dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat di hari kiamat. Hari itu, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, di dalam hadis Abdullah bin Umar diceritakan, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, manusia semuanya dikumpulkan sejak zaman Adam sampai akhir zaman dikumpulkan. Ketika itu tadnu syamsu minar ru'us, di dalam hadis disebutkan matahari didekatkan kepada kepala. Di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan didekatkan seukuran satu mil. Apa kata perawi hadis tersebut? Saya tidak tahu apakah mil yang dimaksud di situ adalah jarak satu mil, ataukah mil disebut di situ adalah besi celak. Celak mata itu kan biasa ada besinya atau ada tusukannya untuk celak itu disebut mil juga. Nah, saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud atau satu mil. Bayangkan betapa dekatnya matahari ketika itu. Fataghla ru'usun nas, saking dekatnya matahari di yaumil mahsyar, sehingga mendidih kepala manusia. Berapa panas di Indonesia yang paling panas? Kemarin di Pekanbaru sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu sampai 35-38 derajat. Panas. Rasa terbakar kulit. Kalau puncak-puncak musim panas di tempat kami di Pekanbaru, kita keluar tanpa pakaian tertutup, pakai sepeda motor misalnya, pulang nanti sudah kulit itu mati, mengelupas-mengelupas. Kita tidak tahan. Lihatlah di Arab Saudi, di Mekah Madinah kalau musim panas, padahal matahari sangat jauh. Bagaimana kalau didekatkan kepada kepala manusia satu mil? Apa kata hadis? Fataghla ru'usun nas wal iyadzu billah, maka mendidih kepala manusia. Ketika manusia dikumpulkan semuanya ketakutan, saya, anda, wahai saudara-saudariku ada di antara manusia itu. Fayu'ta bi jahannam, lalu ketika itu didatangkanlah neraka jahannam. Laha sab'una alf zimam, di bawah neraka jahanam diseret ketika itu mendekat kepada manusia dengan 70 ribu kekang.
setiap kekang itu dipegang oleh 70 ribu malaikat yang menyeretnya. La ilaha illallah. Dahsyatnya neraka ketika itu. Ini sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka manusia semua melihat api yang menyala-nyala berkobar. Suara api tersebut saling memakan satu dengan lainnya, bergemuruh. Asap yang menghitam. Manusia semuanya ketakutan. Tidak ada makan, tidak ada minum. Berdiri telanjang kaki tanpa sehelai benang pun. Neraka didekatkan kepada mereka. Ketika itu seluruh makhluk bersimpuh di atas lututnya ketakutan. Apa kata Allah? Wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau melihat ketika itu setiap umat tersungkur bersimpuh di atas lututnya di hari yang sangat berat, di hari yang sangat dahsyat tersebut. Maka manusia satu dengan yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dari Abu Hurairah, mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, berkata, ala tarawna ma nahnu fi, tidakkah kalian melihat kondisi kita di yaumil mahsyar ini yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun? Tidakkah kalian melihat keadaan dan kondisi kita hari ini? Ala tarawna ma qad balagna, ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Apakah kalian tidak mencari siapa yang akan memberi syafaat, meminta syafaat kepada Rabb kalian, meminta pertolongan kepada Rabb kalian? Maka ketika itu manusia berbondong-bondong, semuanya berjalan mencari Nabi Adam alaihi salam. Anda, saya, kita semua ada di antara manusia itu kelak menuju Nabi Adam. Sampailah manusia bertemu dengan Nabi Adam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, ayah manusia. Engkau telah diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, dan Allah langsung meniupkan ruh kepadamu, serta Allah jadikan malaikat semuanya sujud untukmu. Tidakkah engkau melihat keadaan dan kondisi kami yang menggenaskan ini? Isfa'lana ila rabbik, minta syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nabi Adam alaihi salam menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku, Rabbku murka. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini sesudahnya. Sesungguhnya aku dulu pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Aku diusir dari sorga karena maksiatku. Aku takut terhadap diriku. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergi temui Nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Adam takut akan murka Allah karena dia pernah merasa bersalah. Lalu manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh alaihissalam. Mereka lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah ke muka bumi. Allah namakan engkau hamba yang bersyukur, abdan syakura. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami di yaumil mahsyar ini? Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, Rabbku hari ini murka. Beliau, Rabbku hari ini murka, dan dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Dan dulu aku punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, dan aku sudah gunakan doa tersebut untuk menghukum kaumku. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku mengkhawatirkan, mencemaskan diriku. Pergilah temui yang lain. Temui Nabi Ibrahim Al-Khalil, fa innahu Khalilullah. Sesungguhnya dia adalah kekasih Allah. Maka manusia pun pergi menemui Nabi Ibrahim. Mereka pun berkata, mengadu kepada Nabi Ibrahim. Itu semua di satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun. Di bawah matahari yang terik dekat dengan kepala. Tanpa alas kaki, tanpa makan, tanpa minum. Tidak ingat lagi ayah, ibu, anak, istri, suami, teman, semuanya lupa. Maka bergeraklah manusia menemui Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata, ya Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah Rasulullah. Tidakkah engkau lihat kondisi dan keadaan kami?
mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini murka, dan dia belum pernah murka seperti ini, bahkan tidak akan pernah murka seperti ini lagi sesudahnya. Dulu aku pernah melakukan kesalahan, kata Nabi Ibrahim. Lalu dia sebutkan kesalahan-kesalahannya, dan dia takut. Lalu dia berkata, nafsi, nafsi. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa dulu dia pernah berdusta 3 kali, dan sebenarnya itu bukan dusta. Aku takut akan diriku. Temui Nabi Musa, pergilah kepada Nabi Musa dan minta pertolongan kepadanya. Manusia kembali berbondong-bondong menemui Nabi Musa alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Musa, manusia berkata, ya Musa, engkau adalah Rasulullah. Allah memilihmu atas semua manusia dengan risalah dan kalamnya. Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami hari ini? Mintalah syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu. Nabi Musa pun berkata seperti perkataan nabi-nabi yang lainnya. Dia berkata, diriku, diriku, diriku. Pergilah kepada Nabi Isa, minta pertolongan kepadanya. Lalu mereka pun pergi menemui Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata seperti itu, nafsi, nafsi, nafsi. Aku takut akan diriku. Pergilah kalian kepada yang lain. Pergi temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah seluruh manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatuna fi ardil mahsyar." Lalu mereka mendatangiku di ardil mahsyar, di bumi mahsyar, di padang mahsyar. Fayatuni, mereka mendatangiku, yauma anqala kullu rasul, ketika semua rasul-rasul mengatakan nafsi, nafsi. Ketika setiap nabi mengatakan nafsi, nafsi, maka semua manusia mendatangiku. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu ala nabi, engkau adalah penutup para nabi, engkau adalah Rasulullah. Allah menciptakanmu dan mengistimewakanmu di atas seluruh para nabi. Allah telah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Tidakkah engkau melihat kondisi dan keadaan kami? Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pun berdiri dan aku berkata, na'am, ana laha, ya, akulah pemilik syafaat ini, akulah pemilik syafaat ini. Ketika semua para nabi dan rasul tidak bisa menolong semua manusia, semuanya datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda ada di situ. Ingat, anda ada di situ, wahai saudaraku, wahai saudariku, kita semuanya. Jadikan ini motivasi bagi kita untuk berpegang teguh kepada ajarannya, bahwa kita sangat membutuhkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Lantas kata Nabi yang mulia, fa'ati tahta arsyir rahman wa akhiru sajidan lillahi jalla wa ala. Lalu aku datang, pergi ke bawah singgasana Allah, arsyur rahman. Lalu aku tersungkur sujud kepada Allah. Lalu Allah ilhamkan kepadaku, Allah wahyukan kepadaku puji-pujian, sanjungan-sanjungan untuknya. Aku memuja dan memujinya yang tidak pernah Allah anugerahkan kepada orang-orang sebelumku. Sampai akhirnya Allah pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, kata Allah, mintalah, apa yang kau minta pasti diberi. Wasfa' tushaffa', beri syafaat, minta syafaat, engkau akan diizinkan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rab, wa'attani syafa'ah, fashaffi'ni fi khalqik. Wahai Rab, engkau telah menjanjikan kepadaku untuk memberikan syafaat, maka berilah syafaat kepada makhlukmu. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat anda, ummati, ya Rab, ummati, ummati, wahai Rabku, umatku, umatku. Maka Allah pun menjawab,
ta'ala, qad syaffa'tuka ya Muhammad, irji fa inni atikum li akhdhi bainakum. Aku sudah mengizinkanmu untuk memberi syafaat, hai Muhammad. Pergilah kembali kepada manusia. Aku akan putuskan, aku akan datang untuk memutuskan di antara kalian. Nah, lihatlah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke umat ini. Mulai sejak beliau diutus menjadi nabi, rasul, sampai kelak di yaumil mahsyar, beliau tetap mengasihi umat ini, mengasihi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini dia mukaddimah kajian kita tentang keutamaan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sampailah kita di inti kajian kita. Setelah beliau menghabiskan waktunya untuk menyampaikan risalah Islam, menunaikan amanah yang Allah pikulkan di pundaknya, setelah beliau berjihad, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tibalah saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Turunlah ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, mohonlah ampunan, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Apa kata Jabir bin Abdullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, tatkala turun surat ini kepada Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, turun ayat tersebut, Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ara annahu qad nu'iyat ilayya nafsi bi hadhihi surah, ya Jibril, wahai Jibril, aku melihat telah diberitahukan kepada aku tentang akhir hidupku dengan diturunkannya surat ini." Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, wal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, ini pertanda sudah mulai dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap peristiwa besar Allah jadikan ada tanda-tanda yang mendahulunya. Maka pada awal bulan Rabiul Awal, di awal Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang sangat pengaruh dari racun wanita Yahudi yang meracuni beliau ketika perang Khaybar, terasa di mulutnya. Beliau merasakan sakit di kepalanya, panas yang tinggi. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Jarir atau Bari juga meriwayatkannya di dalam tafsirnya. Ibnu Katsir juga membawakan hadis ini dari Abu Muwaihibah, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Muwaihibah berkata, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail." Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Qala ya Abu Muwaihibah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, laqad umirtu an astaghfira li ahli hadzal baqi'." Aku telah diperintahkan
untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk kaum muslimin yang ada di Baqi. Baqi kuburan, kuburan kaum muslimin. Sahabat-sahabat beliau banyak dikuburkan di Baqi. Fantaliq ma'i. Fantalaqa ma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburan Baqi bersamaku, kata Abu Muwaihibah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri memasuki kuburan tersebut, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Hani'an lakum ma asbahtum fihi mimma asbahan nasa fihi. Aqbalatil fitan kaqita'il laylil muslim. Yatba'u akhiruha awwalaha wa akhiruha asyarru min awwaliha. Beliau berkata, mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Selamat untuk kalian dengan apa yang kalian dapati dibanding apa yang dirasakan oleh manusia yang masih hidup. Akbalatil fitan, fitnah-fitnah telah datang. Fitnah-fitnah di dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah-fitnah datang menerpa umat beliau. Fitnah-fitnah telah datang bagaikan penggalan malam yang gelap gulita. Satu yang lainnya saling menyusul bertubi-tubi, silih berganti fitnah itu. Yang datang belakangan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Maka fitnah-fitnah di akhir zaman ini lebih buruk dari fitnah-fitnah di masa-masa dahulu. Fitnah di sini dimaksud kekacauan, syubhat-syubhat, syahwat-syahwat yang bisa menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadaku, kata Abu Muwaihibah. Wakal dan Rasulullah berkata kepada Abu Muwaihibah, ya Abu Muwaihibah, telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku perbendaharaan pundi-pundi dunia serta kekal di dunia, kemudian nanti akhirnya aku dimasukkan ke dalam surga. Lalu aku diberikan pilihan antara tetap di dunia ini sampai akhir zaman, kemudian masuk surga, atau segera dipertemukan dengan Rabbku dan masuk surga. Jadi itu isyarat-isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Muwaihibah. Rasulullah bercerita, Allah berikan kepada Rasulullah dua pilihan. Apakah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin tetap tinggal di dunia, silakan. Mendapatkan perbendaharaan dunia, silakan, dan nanti akhirnya engkau juga masuk surga, atau segera bertemu dengan Rabbmu dan masuk surga. Mendengar itu Abu Muwaihibah menjawab, bi abi anta wa ummi, ayah ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Khudh mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha tsummal jannah. Pilih kunci-kunci pundi-pundi dunia, kekal di dunia, kemudian nanti engkau masuk surga. Abu Muwaihibah merasa takut, khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la wallahi ya Abu Muwaihibah, tidak demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, sungguh aku telah memilih bertemu dengan Rabbmu dan masuk surga. Kemudian beliau memohon ampun, beristighfar untuk ahlul Baqi. Ini sudah isyarat, tanda-tanda. Peristiwa itu terjadi di bulan, di awal-awal Rabiul Awal. Setelah selesai, beliau pulang kembali ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau membuka pintu, beliau dapatkan Aisyah sedang mengeluhkan sakit. Wa ra'sah ra'si ya Rasulullah, ahassu bi alamin syadid fi ra'si. Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kepalaku sakit, kata Aisyah. Aku merasakan kepalaku sangat sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya yang mulia. Bukan kepala Aisyah, kepala dia. Rasulullah pegang pula kepalanya. Bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa. Bahkan aku ya Aisyah merasakan sakit yang bersangatan di kepalaku. Fanasiyat Aisyah alamaha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha lupa rasa sakitnya, dan dia berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
dengan ditiupkannya ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disapukan ke seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidhat famasaha biha ala jasadihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasakan sakit, beliau meniupkan mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di kedua telapak tangannya, lalu dia sapukan ke seluruh tubuhnya. Tatkala dia sakit, ketika menjelang wafat, akulah yang menggantikan beliau meniupkan di tangan beliau, di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah lah yang membantu mengusapkan ke seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahai saudaraku, wahai saudariku, semenjak itu semakin bertambah parah sakit yang mendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menggilir hari jadwal ke rumah istri-istrinya. Beliau dalam keadaan sakit. Beliau hari ini di rumah si fulana istrinya, besok di rumah si fulana, dalam keadaan sakit. Dan setiap beliau pindah ke rumah-rumah istrinya, beliau selalu bertanya, besok saya di tempat siapa? Besok saya di tempat siapa? Beliau ingin segera di tempat Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang paling dicintainya. Sampai akhirnya di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua istri-istrinya berkumpul di rumah Maimunah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keridhaan istrinya, istri-istrinya agar dia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia adalah istri beliau yang paling dicintainya. Maka semuanya mengizinkan. Ketika itu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kepala beliau diikat dengan kain karena beliau merasakan sakit di kepalanya. Beliau diapit oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan salah seorang lagi sahabat. Lalu beliau dibawa dengan tertatih-tatih menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersandar bertopang kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Al-Abbas, saking parahnya sakit yang mendera beliau. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah. Sakitnya semakin parah sehingga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk ke rumah Aisyah pasti melewati masjid. Sahabat semuanya berkumpul di masjid melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibopong, diapit oleh Ali dan Al-Abbas. Berjalan dengan susah karena sakit, maka sahabat semuanya terkejut, cemas, khawatir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah lalu berbaring. Terdengar isak tangis para sahabat di dalam masjid melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan Rasulullah mendengarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Hariku alayya min sab'i qurabin min al-ma." Ambilkan aku 7 ember atau 7 kirbah. Kirbah itu kantong air yang terbuat dari kulit. Ambilkan 7 kantong air untukku. Lalu kata Aisyah, kami mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mikhdab. Mikhdab itu tempat dari kulit juga. Biasanya orang mandi di situ agar air tidak mengotori tempat-tempat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan di situ, di mikhdab tersebut. Kemudian mulailah mereka, Aisyah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Hafsah, menuangkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, cukup, kalian sudah melakukannya, kalian sudah melakukannya.
Cukup-cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri segan. Lalu beliau mengikat kepalanya karena kepala beliau yang sangat sakit. Lalu beliau keluar menemui para sahabatnya yang khawatir, sedih karena sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar diapit, masih diapit oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, Al-Abbas. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Sebagian riwayat mengatakan itu di hari Kamis. Beliau pun naik ke atas mimbar, dan itu terakhir beliau naik ke atas mimbar, mimbar yang selama ini menjadi tempat beliau menyerukan dakwah, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, menjadi saksi setiap apa yang beliau sampaikan. Itu menjadi hari terakhir beliau naik di atas mimbar. Maka naiklah beliau sallallahu alaihi wasallam ke atas mimbar, dan para sahabat semuanya mendekat, merapat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya. Beliau memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat atas dirinya, memohon ampun untuk sahabat-sahabat yang dikuburkan di Uhud, berdoa untuk mereka dan memperbanyak doa untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, inni baina aydikum faratun wa ana alaikum syahid wa inna mau'idakumul haud. Wahai manusia, sesungguhnya aku akan menanti kalian dan aku menjadi saksi atas kalian. Sesungguhnya tempat pertemuan kalian denganku adalah di telaga Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah manusia dihisab dan sebelum meniti sirat, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haud. Wa inni anzuru ilaihi min maqami hadha, dan sungguh saat ini aku melihat telagaku itu dari tempatku ini. Wahai manusia, inni la akhsha an tusriku ba'di, aku tidak mengkhawatirkan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sesudahku. Jadi Rasulullah tidak khawatir para sahabatnya menyekutukan Allah, karena mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan kuat. Walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha kama tanafasa fiha man kana qablakum fatuhlikum kama ahlakahum. Tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukakan dunia ini untuk kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia, lalu dunia membinasakan kalian. Ini termasuk wasiat, wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan bahaya fitnah dunia. Rasulullah mengkhawatirkan kaum muslimin saling berlomba-lomba karena dunia. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di akhir zaman itu ada orang yang petangnya mukmin, paginya kafir. Paginya mukmin, petangnya kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Ini dia fitnah dunia yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda lagi, melanjutkan khutbahnya, ayyuhan nas, wahai manusia, inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah bainad dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Wahai manusia, ada salah seorang hamba Allah, Allah berikan dia hak untuk memilih antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Hamba itu pun memilih apa yang di sisi Allah. Manusia semuanya khusyuk menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan itu, ada salah seorang hamba Allah yang diberi pilihan memilih dunia atau apa yang di sisi Allah, dia pilih apa yang di sisi Allah. Tiba-tiba pecahlah tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tangisan yang sangat keras sehingga orang-orang terkejut, karena beliau paham, beliau tahu hamba yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu itu pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Lantas
berdirilah Abu Bakar Siddiq. Lalu diarahkan, diangkat tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina. Kami tebus engkau dengan orang tua kami, ayah kami, ibu kami. Fadainaka bi amwalina, kami akan tebus engkau dengan harta kami. Fadainaka bi anfusina, kami akan tebus dirimu dengan jiwa kami wahai Rasulullah." Maka bingung sahabat semuanya. Ada apa ini Abu Bakar? Kenapa dia menangis? Lalu mereka mendatangi Abu Bakar. Ajaban laka ya Syekh. Aneh engkau ini wahai Syekh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yang diberi pilihan antara dunia dengan apa yang di sisi Allah, lalu dia memilih akhirat. Kenapa engkau menangis? Sahabat tidak paham. Tapi Abu Bakar paling paham dan paling mengerti. Beliau terus menangis. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ala rislika Aba Bakrin, tetap di tempatmu wahai Abu Bakar." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inna amannan nasi alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya manusia yang paling amanah kepadaku dalam menemaniku dan juga terhadap hartanya yang dia korbankan untukku adalah Abu Bakar. Kullukum kana lahu indana yadun kafa'nahu biha. Setiap kalian yang punya jasa kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah memberikan balasannya. Illa as-siddiq, kecuali Abu Bakar Siddiq. Kami biarkan Allah yang akan membalasnya, memberikan balasan yang sesuai. Kalau seandainya aku diizinkan untuk mengambil kekasih khalil di dunia, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi cukup ukhuwah wa suhbah, persaudaraan dan persahabatan. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Ayuhan nas, unzuru ila hadhihi al-abwab allati tanfudhu ila al-masajid, sadduha min al-yawmi ila babi Abi Bakrin." Wahai manusia, lihat pintu-pintu rumah kalian yang mengarah ke masjid. Mulai hari ini tutup semuanya kecuali pintu rumah Abu Bakar yang dibolehkan tetap terbuka mengarah ke masjid. Jadi seluruh pintu rumah yang menghadap ke masjid disuruh dirubah arahnya agar masjid tidak dijadikan jalan kecuali pintu rumah Abu Bakar. Ini juga isyarat karena Abu Bakar kelak menjadi khalifah sesudahnya, sehingga memudahkan beliau untuk ke masjid memimpin kaum muslimin. Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Bazzar dan oleh Al-Bazzar dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh menatap para sahabat semuanya dari atas mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Sahabat pun ikut menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah, razaqakumullah, ayyadakumullah." Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, melindungi kalian, menolong kalian, memberi rezeki kepada kalian, menguatkan kalian. Inni uhadzirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang yang memberi peringatan yang nyata. Lalu beliau berkata, "Aqri'u minni salam." Dengarkan wahai saudara-saudariku, Anda yang malas berselawat dan mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai umatnya, buka hati sebelum membuka telinga. Dengar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin ketika itu, "Aqri'u minni salam. Sampaikan salamku kepada man tabi'ani ila dini min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Sampaikan salamku kepada siapapun yang mengikuti agamaku mulai hari ini sampai hari kiamat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk Anda. Lantas Anda malas berselawat, malas mempelajari ajarannya, malas menghidupkan sunnah-sunnah, membela agamanya.
Maka menangislah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun dia dari mimbar. Dan setelah itu dia tidak kembali lagi ke mimbar. Lalu masuk ke kamar. Diapit oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas, masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah itu beliau tidak lagi keluar dari kamar tersebut, kecuali tidak lagi keluar selama-lamanya. Setelah itu sakitnya bertambah parah, demamnya semakin tinggi, panasnya semakin tinggi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, di hari-hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari Kamis itu, sebagaimana di dalam hadis Bukhari, datanglah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memegang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa sangat panas. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau merasakan sakit yang sangat, yang bersangatan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ajal ya Abdullah, benar wahai Abdullah. Sungguh aku merasakan sakit seperti dua kali lipat salah seorang dari kalian." Siapa manusia yang merasakan paling sakit? Maka Rasulullah dua kali lipat dari itu merasakannya. Kenapa? Beliau pun melanjutkan. Abdullah melanjutkan, "Dzalika wa annaka la ajrain ya Rasulullah, itu karena engkau mendapatkan dua kali lipat pahalanya wahai Rasulullah." "Benar," kata Rasulullah. "Fama min muslimin yusibuhu ada hatta syauka yushaquha illa hatta Allahu biha min khataya kama tahattu syajar warakhuha." Dan tidak seorang pun muslim yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit melainkan sampai sekali, bahkan sekalipun tertusuk duri, melainkan Allah hapuskan dengan rasa sakit itu dosa-dosanya, berguguran seperti dedaunan pohon yang berjatuhan. Kemudian Aisyah melanjutkan, sampailah hari itu Sabtu, kemudian Ahad. Kemudian di dalam hadis Bukhari, subuh itu ketika Abu Bakar memimpin salat subuh, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, bangkit dari tempat tidurnya. Lalu beliau berjalan, muka beliau ketika itu berseri-seri. Kaum muslimin sedang sholat. Hadis dari Anas bin Malik. Lalu tiba-tiba tersingkaplah hijab penutup pintu rumah Aisyah. Lalu tampaklah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya, bersinar. Hampir-hampir saja sahabat-sahabat yang sedang sholat terfitnah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengira Rasulullah sudah sembuh. Itu subuh Senin. Abu Bakar yang dari sudut matanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bergerak mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap memimpin sholat di tempatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap sahabat murid-muridnya ini, anak-anak didiknya yang berdiri rapi, rapat, lurus di belakang imamnya. Inilah hasil didikannya yang membuat beliau bangga. Entah apa barangkali yang akan dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sab-sab kaum muslimin hari ini ketika sholat renggang, mencang-mencong. Apa yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup hijab seolah-olah itu adalah tatapan perpisahan. Terakhir beliau melihat para sahabatnya, anak didiknya, murid-muridnya yang akan melanjutkan estafet dakwah sesudahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berbaring dan sakitnya kembali menjadi semakin parah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Wa ana musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sadri," dan saya sandarkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Aisyah duduk di tempat tidurnya, lalu di pangkunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepala Rasulullah di dadanya.
Apa kata Aisyah dalam hadis Bukhari? Jama Allah baina riqi wa riqihi indal maut. Allah menyatukan antara air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat. Wa laqad jalastu wa asnadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku duduk dan aku sandarkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Ketika itu masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya, sambil memegang siwak. Masuk, orang sudah selesai sholat. Masuk sambil memegang siwak. Apa kata Aisyah? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap siwak itu. Aku paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak. Maka aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, khudhu lak siwa. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku ambilkan siwa itu? Beliau pun mengangguk. Maka Abu Bakar, Aisyah memanggil Abu Bakar, datang Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar menyerahkan siwa tersebut. Kemudian Aisyah memotong bekas gigitan Abu Bakar. Lalu beliau mengunyah-ngunyah, dikunyah-kunyahnya ujung siwa itu untuk dilunakkan. Ini maksudnya disatukan oleh Allah air liur Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata Aisyah, aku serahkan siwak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaka bihi jayidan ka ashaddi ma yastaku qabla dhalik. Lalu beliau bersiwak dengan baik, yang terbaik selama ini yang aku pernah lihat ketika beliau bersiwak. Maka dengan itu kata Aisyah, Allah gabungkan antara air liurku dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir beliau di dunia dan di hari pertama beliau menuju akhirat. Dan itu adalah saat-saat menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matahari mulai terbit. Datanglah putri beliau tercinta, Fatimah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha wa ardhaha, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat mencintainya. Biasanya kalau Fatimah radhiyallahu anha datang, beliau berdiri menyongsong anaknya ini, kemudian mencium kening anaknya. Begitu juga biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, Fatimah berdiri menyongsong ayahnya. Hari itu Fatimah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa melihatnya, menolehnya. Maka Aisyah, maka Fatimah sangat sedih melihat keadaan tersebut. Lalu beliau merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis terisak-isak seraya berkata, wa kurba abata, wa kurba abata. Aduhai, alangkah beratnya derita yang dirasakan oleh ayahku. Aduhai, alangkah beratnya sakit yang dirasakan oleh ayahanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La kurba ala abika ba'dal yaum ya Fatimah." Tidak ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. Tidak ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu dia pergi. Belum jauh dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kembali memanggilnya. Fatimah kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali berbisik di telinga Fatimah. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Kelak Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah, apa rahasianya? Kenapa dia menangis pada bisikan pertama lalu tertawa pada bisikan kedua? Fatimah bercerita, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan, beliau mengatakan bahwa beliau akan wafat pada hari itu. Maka aku pun menangis karena sedih. Ketika dia memanggilku, lalu dia membisikkan sekali lagi, beliau pun mengatakan kepada aku, aku adalah ahlul baitnya, keluarganya yang pertama kali akan menyusul beliau. Maka aku pun gembira sehingga aku tertawa. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, sesungguhnya Jibril datang kepadaku untuk mengulang-ulang Al-Quran satu kali dalam setahun, tetapi di tahun ini dia datang dua kali.
itu tidak lain karena ajalku yang telah dekat, wahai Fatimah. Maka Fatimah menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Fatimah, aku sesungguhnya aku tahu engkau adalah wanita muslimah yang paling berduka setelah kematianku. Maka janganlah engkau menjadi seorang wanita yang sedikit kesabarannya. Fasbiri yabnati wahtasibi ajraki indallah. Bersabarlah engkau dan harapkan pahala di sisi Allah." Keluar Fatimah. Dia menangis dan dia berkata, "Aku mengharapkan pahala di sisi Allah ya Rasulullah. Aku mengharapkan pahala di sisi Allah ya Rasulullah." Keluarlah Fatimah dalam keadaan menangis. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hari semakin tinggi mendekati waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Kepalanya di antara leher dan dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat maut meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ajal beliau telah berakhir. "Ajal engkau telah berakhir wahai kekasih Allah. Hidupmu di dunia telah usai ya Rasulullah." Datang malaikat maut di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Tibalah saat-saat detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Datanglah malaikat maut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat maut untuk mencabut roh yang paling suci di muka bumi ini. Untuk mencabut roh yang paling mulia. Datanglah malaikat maut untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyatuhar ruh thayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan." Keluarlah engkau untuk menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. "Rabbu rabbi radin anka ghairi ghadban." Keluarlah engkau menemui Rabb yang ridha kepadamu dan tidak murka. Keluarlah wahai ruh Muhammad bin Abdullah, ruh yang paling suci, ruh yang paling mulia. "Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Itu saat-saat ruh mulai dicabut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sihri wa nahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau di antara leher dan dadaku. "Faraaituhu rafa'a isba'ahu ila as-sama'." Aku melihat beliau ketika itu saat sekarat, saat nyawanya dicabut, beliau mengangkat jari telunjuknya ke langit. "Wa huwa yaqul," seraya mengucapkan, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Akan tetapi aku memilih tempat yang tinggi bersama teman-teman yang tinggi. Aku memilih di tempat yang tinggi bersama teman yang tinggi. Apa kata Aisyah? "Aku tahu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diperintahkan untuk memilih antara dunia dan akhirat." Maka terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang tersebut. Sementara Aisyah mendengarkannya, memperhatikannya, menyimaknya, air mata mengucur dari mata Aisyah. Beliau menangis sedih. Ketika itu Rasulullah mengucapkan, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Pelan-pelan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melambat. Lalu hilanglah suara beliau. Hilanglah suaranya. Kemudian jatuh tangannya. Berhenti detak jantungnya. Denyut nadinya. Berhenti desah nafasnya. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah ruhnya menuju sang penciptanya, ila maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, menuju surga Allah azza wa jalla, menuju ke
kenikmatan yang abadi menuju darul khuldi. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kekasih Allah subhanahu wa taala wafat, matilah, wafatlah ketika itu, meninggal dunialah pemimpin para nabi, wafatlah pemimpin orang-orang yang suci dan bertakwa, wafatlah pemimpin anak cucu Adam, pemimpin alam semesta ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pecahlah tangisnya. Dia letakkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur, lalu beliau pun keluar, lalu histeris memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Faharajat tabki wa tasrukh, beliau keluar dari kamarnya menjerit dan menangis, memberitahukan kepada kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umar terperanjat. Ketika itu beliau di masjid, mendengar berita itu beliau tidak percaya. Utsman terduduk lemas. Ali tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Sahabat yang lainnya bingung. Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tetapi beratnya musibah itu membuat seolah-olah beliau tidak percaya, sehingga seolah-olah hilang akal sehatnya ketika itu. Maka beliau pun keluar menghunus pedangnya di tengah manusia di masjid, dan beliau marah, berteriak sambil menangis, demi Allah, ada sebagian orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Demi Allah, beliau tidak mati. Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya dipanggil untuk bertemu Rabbnya, sebagaimana Musa juga panggil untuk bertemu dengan Rabbnya, kemudian akan kembali lagi kepada kita. Dan dia terus berteriak, menangis, memegang pedangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa ketika itu. Ali bin Abi Thalib seakan lumpuh kakinya, terduduk lemas mendengar berita tersebut. Utsman juga lisannya menjadi keluh. Abu Bakar yang ketika itu sedang tidak berada di tempat, akhirnya mendapat berita, bergegas beliau datang dari rumahnya. Lantas masuklah dia bergegas ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dilihatnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring, ditutupi kain oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia singkap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diciumnya di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Lalu dia berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Alangkah baiknya, eloknya engkau hidup maupun mati, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menangis. Kemudian beliau pergi keluar masjid, lalu memerintahkan Umar untuk duduk. Tetapi Umar tidak mau juga duduk. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar. Kemudian dia berkata, "Man qala bi anna Muhammad." Lalu dia berkata, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Wahai manusia, siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Barang siapa yang mengibadati dan menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. "Qad khalat min qablihi rusul." Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. "Afa immat, afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum." Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian berpaling, berbalik menjadi kufur? "Falan yadurullaha syai'a wa man yanqalib ala akhibaihi." Dan barang siapa yang berpaling ke belakang, "falan yadurullaha syai'a." Dia sama sekali tidak bisa mendatangkan mudarat untuk Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Berkata Abu Hurairah, ketika itu sadarlah manusia. Umar pun langsung gemetar, lepas pedang dari tangannya, seolah-olah dia baru pertama kali mendengar ayat itu. Sadarlah dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar wafat. Apa kata Umar? "Falamma sami'tuha," tatkala aku mendengarkan ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, "alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat." Aku pun sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat.
waqa'tu 'alal ardh, aqartu 'alal ardh, aku pun tersungkur di atas tanah. Wa lam astati' wa lam tastati' qadamaya an tahmilani, kakiku tidak sanggup lagi untuk memikul tubuh ini. Wa 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat, dan aku pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Setelah itu, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya dikafankan dengan pakaiannya. Para sahabat berselisih apakah dibuka pakaiannya lalu dimandikan atau dimandikan tetap dengan pakaiannya. Mereka bingung. Kemudian dalam beberapa riwayat dikatakan terdengar ada suara di ruangan tersebut memerintahkan basuhlah, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dengan mengenakan pakaiannya. Jangan buka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Maka mereka mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membuka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menuangkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali yang menggosoknya dari atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangannya tidak menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dan dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha menangis. Beliau pun berkata, "Wa abata, ya abata, ajaba rabban da'a, wa abata fi ila Jibril, ila Jibril nan'a, wa abata fi jannatil firdaus ma'wa." Wahai ayahanda, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi seruan Rabbmu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami sampaikan kesedihan kami, duka kami. Wahai ayahanda, surga Firdauslah tempat kembalinya. Kemudian Fatimah menoleh melihat Anas bin Malik. Anas juga menangis. Maka sambil menangis Fatimah berkata kepada Anas, "Hai Anas, apakah tega diri kalian menaburkan tanah-tanah itu di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tega kalian menaburkan tanah itu di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Anas bin Malik berkata, "Tidak. Diri kami tidak sanggup, tetapi kami terpaksa melakukannya." Kemudian tibalah waktu salat di hari itu. Maka Bilal pun berdiri mengumandangkan azan. Tatkala sampai, beliau mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka menangislah, pecahlah tangis Bilal radhiyallahu anhu, dan dia tidak sanggup lagi menyempurnakan azannya. Maka menangis pula lah seluruh orang-orang di masjid yang mendengar tangisan Bilal yang berusaha menyempurnakan azannya. Setiap dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis. Maka hiruk pikuklah Madinah ketika itu dengan tangisan kaum muslimin yang berduka karena musibah paling besar yang menimpa mereka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sungguh jiwa ini pasti akan bersedih, berduka, mata akan menangis mengenang peristiwa-peristiwa itu. Akan tetapi ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka sesungguhnya dia akan tetap bersama kita selama kita mengikuti ajarannya, selama kita memegang teguh sunnahnya. Maka dia bersama kita dengan ajarannya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan petunjuk-petunjuknya. Karena beliaulah yang berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Karena beliaulah yang bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seolah-olah kalian melihat aku salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena beliaulah yang bersabda, "Man tawaddo'a nahwa
wudhu'i hadza, barang siapa yang berwudhu seperti wudhu'ku ini. Karena beliau juga lah yang bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil tata cara manasik kalian dariku. Selama kita beribadah, berusaha ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita akan selalu bersama beliau. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah cinta, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada di hati setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashaddan nasi hubban li qaumun ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi." Sesungguhnya manusia yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang datang sesudahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin bisa melihatku, sekalipun harus menebusnya dengan harta dan keluarganya. Sungguh, kerinduan dan kecintaan seperti itu harus dimiliki oleh seorang mukmin, sehingga menjadi cambuk bagi dia untuk giat belajar agama, mempelajari ajaran nabinya yang mulia, lalu membakar semangatnya untuk menghidupkan ajaran itu, menjaga dan melindungi serta membelanya, agar dia kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita sampai di penghujung kajian kita. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis dan ajukan ke depan, mungkin hanya 1, 2 atau 3 pertanyaan yang bisa kita jawab. Allahu a'lam bissawab.